Okay, assalamualaikum. Okay, ni dua plot lah. Sebelah ni kita gunakan, ni control. Ini kita gunakan humid acid. Jadi kalau nampak tu, dia punya perbezaan tu ketara lah. Ni lebih awal, tanam pun awal Awal, ada 2 hari lah. Ni tak awal 2-3 hari. Yang ini lambat lah sikit. Tapi kita dah boleh kejar. Ada punya pertumbuhan pun, lepas tengok ni. Dia padi dia bukan 40 hari lah. 40 hari. Dengar kipat kipat mesej. Yang kat zoom dekat pokok dia. Kan? Apa kita punya perkembangan tu lagi. Hijau dia lain Hijau. Pembesaran dia. Pembesaran dia. Cuba tu. Saya baru baju sekali. Ni Cik Noor baju sekali. Nah, ni mungkin belum masuk baju dah. Masuk baju lagi. Provik prosper. Dia tak ada apa-apa. Cuma risiko masak cepat lah. Saya takut tu lah. Itu je. Cepat je. Saya memang takut ni. Tapi apa kalau betul berhasil, dapat potong awal, tikus kurang, ulat-ulat kurang sebab dia awal. Lagi lama risiko terdedah kan. Kan masa tadi. Kita cubalah kalau dapat masak awal, kita booking mesin awal, potong awal lah. Satu lori satu, untuk 10 tan taruh sini lah. Sebelum ni kau sentar ni. Sebelum ni tak boleh menua air. Sebelum ni tak ada sebelum ni plot ni sakit. Cik Noor tak tuai Tak menua. Ada rekod dia kosong tan. Kosong tan. Saya racun padi yang ada tapi tak banyak. Mungkin dalam 1-2 tan mungkin ada. Tapi hasil tak banyak. Tak berapa lori. Kita tak payah tuai lah. Tak hutang nanti. Tempatan ni saya cuba nak rawat. Nak tengok tapak paling teruk sekali kan. Ini tapi plot yang paling teruk sekali. Yang hasilnya kira zero lah. Berapa ekor jenis ni? Ya tu. Ini dua ekor lebih. Dua ekor lebih. Satu lot ni satu plot ni dua ekor lebih. Dua ekor setengah. Satu plot ni Jadi dua ni dekat lima ekor lah. Tak. Ini campur sebelah. Sebelah. Dua ekor lebih. Dua ekor lebih. Tak banyak. Okey. Itu kalau dapat lebih lima tan dah. Syukur. Alhamdulillah. Saya pernah dapat sini.